Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi afdalil mawdi'. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina afdalil khalqi wal mursalina ila adnal mawdi' wa ala alihi wa ashabihi al mutamassikina bil qur'ani was sunnati hatta yakunu khairan nasi fi adnal mawdi' amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Shadaqallahul azim. Kita alhamdulillah kembali dikumpulkan oleh Allah untuk senantiasa mengaji, membahas terutama tentang bagaimana ta'alluq kita dan alaqah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang kepengen senantiasa terhubung kepada Allah tentu harus mengenal dirinya dulu, kemudian mengenal Allah. Dimana ahlu sufi berkata, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Proses kemarin yang kita bahas, kita tidak bisa melihat Allah, itu mengenal diri ada apa? Ternyata itu semua adalah ketentuan daripada kuasanya Allah. Dimana kita sendiri yang menghijab diri kita dari bisa untuk melihat Allah. Sedangkan Allah itu sendiri zat yang tidak terhijab oleh apapun. Nanti baru akan dijelaskan pada hikmah yang ke-16. Tapi ini pemahaman bagi diri kita bahwasanya jangan sampai kita itu berkata bahwasanya kita ini terhijab. Allah itu tidak terlihat karena terhijab oleh sesuatu atau karena Allah berada di satu tempat sehingga kita tidak bisa melihat dirinya. Tidak begitu. Tapi di mana Allah memberikan kuasa sehingga dengan kuasa itu kita lepas dari kemampuan untuk melihat Allah. Nah, hari ini kita akan mengkaji lebih daripada sekedar melihat zat Allah. Tapi masuk ke dalam hati kita, kita tidak mengenal Allah. Ya. Karena kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, man hum ulaikal ladzina qaharahumullahu yahjubuhum anhu duna hajib. Siapa orang-orang yang sekiranya mereka itu Allah kuasakan untuk terhijab dengan Allah, padahal Allah tidak bisa dihijabi dengan sesuatu apapun. Siapa mereka ini? Pertama, kita memahami bahwasanya kuasa Allah itu sebagaimana ayat Allah, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah, sesungguhnya Allah yang membuat kondisi antara seseorang dengan hati. Nah, kita ini jangankan dengan Allah, dengan hati kita saja sering tidak nyambung. Ya. Mungkin Mas Eko pernah melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak hati. Apalagi kita dengan Allah. Kita sering melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan perintah Allah. Kita yang duduk di sini sering, sebenarnya aku tidak pengen, cuma cak mano. Nah, contohnya baik. Ya. Kita dengan diri kita tidak kuasa. Aku sebenarnya tidak senang. Aku tuh tidak kepengen. Tidak pernah aku nyuruh anakku seperti itu. Tapi kenapa? Nah, kan ada sesuatu yang memang tidak berkenan di hati kita. Nah ini, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i
wa qalbi. Ketahuilah Allah itu, ya, Allah itu yang menentukan kondisi seseorang antara dirinya dengan siapa? Dengan hatinya. Yang menentukan penghalang antara dirinya dengan hatinya. Nah, apalagi manusia ini dengan Allah. Nah, siapa mereka yang sehingga apa? Sehingga mereka itu dengan kuasa Allah tidak bisa melihat apa namanya? Allah Subhanahu wa taala dengan ainul basirahnya. Siapa mereka? Humul ladzina haqa 'alaihim ghadabullahi wa maqatuh. Mereka adalah orang-orang yang sudah mendapat murka Allah, sudah mendapat amarah dari Allah. Makanya kita tuh minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Supaya walaupun kita ini maksiat, nanti akan disebut, ya. Maksiat belum tentu membuat seseorang itu, ya, dapat murka dari Allah. Bahkan ada orang yang maksiat malah justru dapat kasih sayang Allah. Nah, yang bagaimana tuh maksiat yang dapat rahmat Allah? Kayak sabar, sikok-sikok dulu. Ini nak galau. Kadang-kadang nah, kayak lagi video ini dipotong. Wah, ini Ustaz bahaya nih. Ngomong wong maksiat dapat rahmat Allah, ya. Kayak sabar. Tapi ada orang-orang yang memang sudah dapat murka dari Allah, amarah dari Allah, ya. Siapa mereka ini? Wa inna ma yahiqu maqtu wa ghadabuhu bil mu'anidina wal mustakbirina alaihi faqat. Mereka yang dapat murkanya Allah, mereka yang dapat amarahnya dari Allah ini sebenarnya adalah orang-orang yang sombong saja. Ya. Al bil mu'anidina, orang yang ingkar sama Allah, orang yang degil sama Allah. Wal mustakbirin alaih, dan orang-orang yang sombong terhadap dirinya sendiri saja. Duna baqiyatin nasi jami'ah, bukan yang lain, ya, bukan yang lain. Maka seperti Fir'aun dengan kesombongannya, ya, sampai dia tidak kenal dengan Tuhannya. Padahal Fir'aun seperti yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, ditunjukkan oleh Allah berbagai macam kehebatan Allah. Mohon maaf, di antara manusia yang paling nih melihat langsung tentang apa? Tentang anugerah dari Allah itu di antaranya siapa? Waktu kita waktu kota Mesir dak ati hujan, sampai Fir'aun mencari air menjajah kepada kota lain hanya untuk mencari apa? Mencari air. Dapat air saking sudah kehausan tentara ini tadi. Karena air itu dikumpuli hanya untuk Fir'aun, belum nyampe istana, air itulah diminum oleh tentaranya dewek. Sampai Haman berkata, ya Fir'aun, ini Haman ini kan penasehat Fir'aun, konsultan Fir'aun. Fir'aun, sudah berbagai macam cara kita ini untuk mencari air. Kenapa engkau tidak minta kepada Tuhannya Fir'aun? Tuhannya siapa? Nabi Muhammad. Sampai sini bela ngerti mesti Fir'aun, Pak Bendi, ya. Ya, coba kita lihat, suruh Nabi Musa buktikan tentang kuasa siapa? Kuasa Tuhan. Diundanglah Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Oke. Nabi Musa yakin karena Nabi Musa tidak terhijab antara dia dengan Allah. Ya, dia merasakan langsung adanya Allah. Orang yang sudah dibuka ainul basirahnya, bahkan pernah minta sama Allah nak nengok zatnya Allah, dibuktikan dia tak sanggup juga. Ini tak berlaku lagi kaidah ini untuk siapa? Untuk Nabi Musa. Orang kalau sudah begitu tuh, ya yakin, oke, kata dia, oke Fir'aun, jadi. Tapi satu syarat, kalau seandainya aku bisa membuktikan kebenaran Tuhan dan Allah mengabulkan doa, mau masuk Islam enggak? Oke, kata Nabi Fir'aun. Tapi oke-nya Fir'aun ini politik. Maya pula kadang-kadang ini kan, ya, oke, hati-hati. Makanya dokter Topan dengan oke-nya wong politik, no, hati-hati. Oke. Ladas pokoknya. Tetap, walaupun Nabi Musa dekat dengan Allah, tapi Nabi Musa bukan Allah.
tidak tahu isi hatinya siapa. Doalah Nabi Musa dengan semangat. Ya. Subhanallah, kabul. Ya, kabul. Hujan deras, masya Allah, yang tadinya paceklik jadi, wah, subhanallah. Ya, hujan itu luar biasa. Nah, apakah Allah maupun nurun hujan tidak tahu isi hatinya Fir'aun? Tahu. Allah menunjukkan sesuatu kepada Nabi Musa. Allah juga ingin menunjukkan sesuatu kepada siapa? Fir'aun. Kalau untuk menunjukkan kebesaran Allah, Nabi Musa tidak perlu lagi. Tapi Allah ingin menunjukkan sesuatu kepada Fir'aun. Hey, Fir'aun, walaupun aku tahu isi hati kau, tetap kukabulkan. Kenapa? Aku ngasih air bukan cuma untuk kau. Bukan untuk dirimu, tapi untuk siapa? Hamba-hamba yang lain. Ikan-ikan yang sudah mau mati. Subhanallah, kabul. Ya. Ketika sudah turun kabul, ini mereka manusia. Ya Allah, ternyata Tuhannya Musa benar. Lagi nak yakin, Fir'aun ngomong. Demlah Musa, aku tahu kau tuh sengaja doa pas waktu hujan lah nak datang. Tentu orang yang dengar melihat kuasa ini, sama melihat dengan omongan Fir'aun, goyah lagi. Nah, inilah hebat, kurang ajar. Nah mereka-mereka yang seperti Fir'aun apa? Mu'anid. Lah dikasih apa? Nikmat. Lah ditunjukkan anugerah. Ya. Sedegil-degilnya tidak mau tunduk sama Allah. Dan mereka sombong dengan apa yang dia punya. Inilah yang kadang-kadang membuat seseorang itu dia apa? Dikasih oleh Allah itu amarah. Murka dari Allah. Sama seperti manusia mungkin, mohon maaf. Ya. Dari nikmat sampai derita dikasih galau oleh Allah. Bahkan sudah derita dikasih sembuh oleh Allah. Kok masih tidak galak balik juga sama Allah? Hati-hati. Ini bisa jadi qadha. Jadi bukan sekedar maksiat yang membuat seseorang itu mendapat amarah dari Allah. Tapi maksiat yang diiringi dengan apa tadi? Kesombongan. Ya? Kesombongan. Tapi kalau ada wong yang bermaksiat, Pak Pendi, aku tahu itu dosa. Cuma aku ini lagi melawan. Bahkan sampai katanya, aku ini berdosa, terus ku tobat lagi. Tapi ya Allah, jatuh lagi aku dalam dosa. Tobat lagi aku tuh ya Allah. Berjuang nih, tapi jatuh lagi dalam dosa. Nah orang yang begini bagaimana? Aku bacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar jangan salah kata tadi. Wong yang maksiat mana yang masih dirahmati oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maksiat bagaimana? Ya, nanti ini saya bacakan dulu hadisnya. Ya. Nah, ini hadisnya mana tadi? Ada hadis qudsi. Adnaba 'abdun dhanban, seorang hamba berbuat dosa. Faqala Allah maghfir li dhanbi. Ya Allah ampuni dosaku. Faqala Allah tabaraka ta'ala, adnaba 'abdun dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba. Ada seorang hamba berdosa dan dia tahu kalau aku ini maha pengampun, Tuhannya memberikan ampunan. Wa ya'khudhu bidzambi. Kemudian dia berdosa. Tsumma ada, kemudian kembali. Fa'adnaba, kemudian dosa lagi. Wa qala ay rabbi ighfirli dzambi. Ya Allah, ampuni dosa. Wa qala tabaraka ta'ala, adnaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bidzambi. Tsumma ada fa'adnaba. Ma itu terus. Dia berdosa, dia tahu Allah itu maha pemberi ampunan. Kemudian dia taubat, terus berdosa lagi. Faqala ay rabbi ighfirli dhanbi. Faqala tabaraka wa ta'ala, adnaba 'abdi dhanban fa'alima annahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bi dhanbi. Faqad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma yasha. Sesungguhnya saat itu aku sudah ampuni dosanya, ya. Kemudian sisanya terserah dia nak melakukan apa. Jadi kita ini kalau sekedar dosa, ya, Allah masih sayang. Bahkan ada sebuah hadis qudsi, ya, yang Allah menyampaikan begini. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Hei, kamu hamba-hambaku, siang dan malam kamu tuh berbuat apa?
dosa. Ayo balik. Kaget balik kalau berdosa lagi. Balik lagi sini. Ya. Nah, yang repot itu lah berdosa tak mau balik. Tak sadar kalau Allah Maha Pengampun. Terlebih-lebih lagi apa? Berkata berdosa tak berdosa itu tak ngaruh. Woy. Kapan sudah posisi seperti ini? Apalagi sampai ada sifat inat, sifat takabur yang berkata seperti ini. Aku tak sholat masih kaya baik. Aku tak taat sama Allah, rizki aku masih apa? Melimpah saja. Hati-hati posisi sini, Wak Bendi. Kalau ada wong yang ngomong cak itu omong. Lantak terlalu. Dem, wong yang cak ini tak pacak dengar nasihat. Ya. Jadi kalau Mas Yudi ada dulur lah ngomong cak itu, yalah, bismillah. Dem. Kenapa? Nak dikasih apapun, dia akan seperti Fir'aun. Ya. Punya sakit. Karena dia punya duit, berobat. Ya Allah, sudah disehati oleh Allah kau ya. Duit, oi, yang nyehati kita ini. Bang, sudah ada duit, mana nak berobat. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Hati. Masa tak duit susah. Ya. Wah, kau ini jadi anggota DPR kan. Ayo, galo-galo yang bikin aku jadi anggota duit nilah. Demlah wong mak ini ya. Tak kecukup doa bae. Hati. Kenapa? Ya kalau kita kan lain, kalau analisa obrolan kita wong warung main-main ini. Ya soalnya masyarakat kita itu lain obrolan. Ini ada orang yang memang apa namanya inat dalam dirinya. Kalau Cak Pak Yul nak nyalon, macam mana wong main nak duit galo itu wajar, itu omongan kita karena nengok fakta. Tapi ada orang yang ketika dia jadi, ya karena ada ini saya pernah dengar orang berkata apa katanya ketika ada yang nyalon kemudian ya karena dia tahu bahwasanya dia butuh bantuan Allah. Dia tahu Allah yang maha menentukan. Dia berdoa. Khotaman. Ya kan? Ada yang nyeletuk. Ya, calon berikutnya ngomong. Ah, emang nyalon. Baca jadi dengan khotaman Quran. Alang kelemahnya. Wah. Akhirnya tak jadi dia. Ada yang begitu. Ya Allah, hati-hati inat seperti ini. Hati-hati inat seperti ini. Hati-hati. Seandainya. Ah, ini ada seorang rajo yang pernah saya ceritakan kalau tidak salah ya, yang dia pas lagi jalan nengok ada masyarakat bawa ikan, kemudian rajo ini bilang dijual dah ikan tuh, tidak, jual lah berapapun kau kubeli, kata dia. Tidak raja, aku ini sengaja nyari ikan hari ini hanya untuk memenuhi permintaan anak istriku, kepengenian ikan yang ku cari ini. Kalau ikan yang lain ada raja, tapi kalau ikan yang ini jangan. Aku nak ikan yang ini. Berapa? Agak kau nyari lagi. Aku bukan tak mau ngasih raja. Nyari ikan ini sulit, kata dia. Dipaksa oleh raja tadi diambil. Ya, diambil. Masya Allah. Ya. Akhirnya raja ini balik ke rumah, manggil istrinya. Ya, entah siapa nama istrinya ini kan? Ya, apa siapa namanya? Angel, masalahan gitu ya. Nah ini ada ikan. Istrinya nengok, ini ikan jarang, ikan langka. Kalau ada, pasti senang. Dimakan, dinikmati, bahagia. Tak lama, tangannya sakit sampai pergelangan sini. Ya, kata dokternya harus diamputasi, putus. Ya. Sakit lagi, kata dokternya harus diamputasi, putus. Napa sampai yang di sini sakit lagi, marah rajanya nih. Hei dokter, yang benar kau nih. Ya kemarin sampai sini kata kau tidak pesudam. Kalau dipotong tidak sampai sini lagi penyakitmu. Kau sampai sini, akhirnya apa? Wahai raja, aku tidak tahu lagi bagaimana. Akhirnya ada penasehat raja. Coba nanya sama ahli hikmah, mereka yang punya pandangan basirah tembus. Pada sesuatu yang tidak terhijab. Ditengok raja. Raja, apa? Beberapa minggu yang lalu, apa yang kau perbuat?
apa ya yang aku perbuat? Dipikir. Tep. Iya, saya maksa ngambil ikan. Nah, temuilah orang yang ngambil ikan. Nyarinya sulit pula, karena ketemunya di jalan, bukan depan rumah dia. Tapi untunglah Mas Widi yang namanya Rajo, ya. Wah, becarian. Itu tentu disiksa dulu oleh Allah. Nah, apa namanya? Dengan rasa sakit. Tapi tidak kalah dulu dipotong. Tidak kalah dulu, biarlah sakit-sakit ini. Ya, subhanallah. Ini dokternya kaget menjalar kemana-mana. Biarlah dulu, katanya. Suruh temu, ketemu. Diajaklah ke istana. Namanya orang kecil. Diajak ke istana. Itu tetap takut pula. Aduh apa? Raja nanya. Ingatkah aku yang ngambil ikan? Yang mana, wahai raja? Aku sudah tidak ingat lagi. Katanya. Orang kecil sudah tidak ingat lagi. Dulu saya ngambil ikan. Oh ya Allah, baru ingat. Katanya. Ada apa raja? Sudahlah raja. Katanya. Tidak, saya mau nanya. Ente sudah lupa. Waktu saya ambil itu, ente baca doa apa? Waktu ente kesat. Baca doa cuma sedikit, ya Allah, ya Raja. Apa doamu? Ya Allah, sang kuasa telah menunjukkan kuasanya. Maka engkau penguasa di atas musuh. Penguasa, tunjukkan pula kuasamu. Bahaya doa itu. Bahaya. Dikit-dikit diambilnya tuh. Pergelangan tangan, sampai ke siku. Sampai sini lagi. Nah, yang seperti ini. Ya. Tapi Raja tadi masih nurut. Ya. Masih nurut. Bayangkan kalau dicabut nyawanya, baru dicabut tangannya satu-satu. Karena kulihat, jangan sampai kita ini lah berdosa, sombong pula, inat pula, ditegur, ya, tidak mau. Kenapa? Yang begini-ginilah yang akan mendatangkan murka dari Allah. Maka dengan begini, sudahlah mata tidak bisa melihat zat, hati tidak akan bisa melihat kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekedar dosa, mahma kathurat, tapi seseorang itu tidak ada kesombongan, insyaAllah, ya, insyaAllah, insyaAllah, rahmat Allah masih berlaku selama dia sebelum wafatnya terhenti dari apa? Dari dosa. Jadi mohon maaf, kita punya sahabat Nabi. Punya sahabat Nabi namanya Nuaiman. Nuaiman itu kan salah satu sahabat yang masya Allah pemabuknya luar biasa. Sampai-sampai ada sahabat bilang kepada Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, bunuh saja ini Nuaiman, tidak berhenti mabuk lah, dipukul-pukul masih. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Jangan, fa'innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Dia walaupun maksiat, tidak sombong, dia masih cinta sama Allah dan Rasul. Makanya kita kadang-kadang kalau nengok dulur kita mungkin ada yang maksiat, ya jangan terlalu sampai apa, sampai terlalu memandang dengan hina, jangan. Siapa tahu mereka seperti siapa, Nuaiman tadi, walaupun maksiatnya tetap jalan, tapi di hatinya masih ada rasa cinta sama Allah dan Rasul. Karena orang yang punya satu titik keimanan masih berhak nanti untuk dapat syafaat walaupun neraka dulu. Ini contoh bela Pak Yul nyari mana, ini Pak Taufik ndak tengokan di surga nih, ya apa Pak Yul, jadi malaikat, aku nyari kawan aku namanya Taufik. Ya ditengok, oh yo masih di neraka situ, ya nah selamat kelak. Cari oleh Pak Yul, tekelat, lah mau untung, ya kan? Tapi tetap waktu dalam neraka itu sinaran cahaya iman itu masih nyala. Gitu. Makanya masih berhak untuk mendapat apa? Syafaat. Gitu. Ya, masih dapat. Artinya maksiat tadi masih dapat apa? Rahmat dari Allah. Gitu. Ya, kenapa? Dia sampai tidak pada tingkat apa? Kesombongan. Apalagi kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebedoso-dosonya kita, waktu kita ditegur, kau ini apa? Kau ini mabuk, tahu tak ini dosa? Tahu dosa. Tapi aku, ya Allah, inilah lemahnya iman aku. Tapi kalau tahu tak, kau terserah lah. Nak dosa ini tak. Nah ini hati-hati. Beda
Ada orang yang berdosa, kita tanya, kau tahu tak? Ya ini saya tahu dosa, cuma itulah aku ini masih tahlah Pak Yul, tidak tahu masih beratnya, masih nak apa minum ni, ya Allah aku ini malu sebenarnya, tapi aku tahu ini dosa. Nah, orang yang sadar itu adalah dosa dan dia tahu Allah akan mengampuni dosa, minta dosa, kemudian lakukan dosa tapi taubat terus balik lagi, tidak jadi masalah. Maka kalau ada orang yang kena narkoba, anak kita atau siapapun, ya, dia berjuang narkoba lalu balik lagi, Pak Pendi, jangan dihinakan. Ingat hadis qudsi ini tadi. Selagi dia tidak katik kesombong, sombongan terus. Ya, terus dinasehati, ngulang lagi, dinasehati, ngulang lagi, dinasehati, ngulang lagi, terus. Kenapa? Masih ada rahmat Allah Subhanahu. Jadi kita nih, kecuali seorang dokter atau seorang guru lain, aku mohon maaf, tidak sanggup lagi. Ya? Atau seorang dokter berkata, ya Allah, penyakitnya adalah di luar dari kemampuan aku. Ya? Seperti Imam Syafi'i ketika Ibnu Rabi' tidak paham-paham diajari, wahai Ibnu Rabi', aku tidak tahu lagi cak mana caranya buat kau ini paham. Kecuali satu, kau minta saja sama Allah, karena ilmu milik Allah. Kalau Allah mau kasih kau ilmu, silakan. Maka di ujung, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa ayat Allah? Fa in tawallaw. Kalau dikasih petunjuk, lah diperhatikan, lah diunjuk galau-galau, masih dak apa? Masih mungkin apa? Masih belum galak balik. Faqul hasbiyallah, ya Allah, ini di luar kemampuan aku. Ya. Tinggal rahmat Allah lagi. Ya. Rahmat Allah yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Sini ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita, ya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw ashadda qaswah wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian itu menjadi keras, menjadi kotor, ingkar. Min ba'di dzalika, setelah itu, fahiya kal hijarah, ia seperti batu. Tapi bagaimanapun maksiat tadi, tetap diupayakan, jangan apa dilaksanakan, karena maksiat itu seperti sesuatu yang akan membuat kerasnya hati. Seperti sesuatu yang akan mengotori satu benda sehingga dia akan keras seperti batu. Itu tengok orang-orang yang mencari apa? Yang mencari hal-hal yang ada di dalam bumi. Saya nanya waktu di rumah wali kota kita Kak Nanan, ada yang cak kursi mejanya cak batu. Aku nanya apa nih? Ini Ustaz, kayu yang sudah membatu. Ada itu ya? Kayu yang sudah apa? Membatu. Oh, jadi bentuknya cak ini, dia cak kayu tapi sudah membatu. Nah, hati-hati. Kita yang hatinya lembut seperti kayu tadi, dipaku pacak, dia apa? Dipotong pacak, dibentuk bisa. Ya, dibentuk bisa, apapun bisa. Kayu itu bisa dibuat lemari, diukir, dijadikan apapun bisa saking lembutnya hati itu. Tapi hati-hati. Lalu dibiarkan, direndam terus dengan apa? Dosa-dosa, apalagi diiringi dengan apa? Diiringi dengan kesombongan, kemudian tidak mau nurut, hati-hati. Maka di sini nanti hati kita akan apa? Membatu. Makanya pesan kita, nasihat kita jangan putus. Terus, terus, terus. Sama seperti inilah analoginya. Yang pernah saya ceritakan, seperti Abu Nawas, dia punya kambing. Kambing ini memang bulunya lebet nih, saking sayangnya Abu Nawas itu pernah dikerjain orang. Biasanya dia yang ngerjain orang. Kalau yang galak ngerjain orang namanya Abu Nawas. Tapi sehebat-hebat Abu Nawas, ya pernah dikerjain orang juga.
ada tiga pemuda yang kepengen ngambil kambingnya siapa? Abu Nawas. Bagus sekali kambingnya. Tapi ini Abu Nawas, Jo. Tidak bisa nih kalau nak dipaling nih, kita tahu ini Abu Nawas. Susah ini malingnya. Ya. Bang. Rajo wong yang biasanya ngerjoin wong. Jangankan manusia, Tuhan lagi dikerjoinnya oleh Abu Nawas. Oke, kita cerita, cak mana Abu Nawas ngerjain Allah. Ini bahasa kiasan, bukan berarti Allah lagi dikerjain oleh siapa? Abu Nawas. Jadi bawalah kambing. Mereka lah rapat. Nah ini, Beh. Kita katakan kambing itu adalah anjing. Supaya dia melepaskannya dengan ribau. Dibeli dan tak lah. Dibawalah oleh Abu Nawas. Kata pemuda yang di sini lah ngatur tempat. Waduh, bagus sekali anjingnya. Hei, kambing ini bukan anjing. Oh, anjing itu kelihatan dari bulu-bulunya anjing. Saya ngurusnya dari kecil, ini kambing, anjing. Bertengkar, akhirnya, ya sudahlah, pokoknya ini kambing. Lewat di satu tempat. Wah, anjingnya dari mana? Kambing ini, bukan anjing. Oh, tidak, anjing ini. Ya, ini kambing, anjing. Mulai. Apa anjing nih ya, nenek? Wah, ya. Mulai. Abu Nawas mulai bingung. Kalau satu orang tadi tidak jadi masalah, ini yang kedua lah ngomong. Loh. Ya, lah mulai. Mah, berdebat pokoknya untuk memastikan ini apa? Anjing. Ini Abu Nawas lah bingung pula. Aku dewe ah. Pas yang ketiga, wah, anjingnya bagus sekali. Kambing ini, anjing ini, kata dia. Ya sudahlah, ambillah, kata dia. Kalau emang ini anjing, berarti saya ini harus bersih diri, kata dia. Dari kemarin saya ini ngurus dia, dari kecil. Ya, akhirnya dilepas dengan ikhlas. Ya. Kenapa? Karena dia sudah ragu-ragu. Wah, ini kayaknya anjing nian ini ya. Dilepaskan. Nah, begitulah orang kalau sudah jatuh ke dalam dosa, kemudian Allah biarkan tanpa adab. Allah biarkan tanpa apa? Teguran, sehingga kaidahnya sendiri berlaku. Ah, mano kata ustaz tuh kalau aku berdosa banyak apa? Azab, Allah marah, ya kan? Ini buktinya didukung pula oleh kawan. Iya. Aku lah dari dulu berdosa. Cek nilah, bahkan alhamdulillah sekarang masih gagah. Jamlah. Akhirnya ada kaidah, enggak usah didengari. Yang penting kita happy. Nah, selesai bahasa yang penting kita happy jadi kaidah. Kaidah Firaun Group. Akhirnya punya kaidah sendiri. Dan mohon maaf, bahasa ini Mang Rosik aku dengar langsung, bukan dari wong lain, dari salah seseorang yang pernah aku ceramah di satu tempat. Dia ngomong sendiri sama saya. Ustaz. Ya, yang pernah saya ceritakan, Ustaz. Aku ini tidak sholat. Nyaman-aman baik. Rezeki lancar, mobil punya, rumah. Tetanggu aku sholat terus. Miskin. Rumah bila nak rubuh. Kemarin aku bantu bangun rumahnya. Wah, macam mana lah aku nak nyawab. Coba gimana nak nyawabnya. Kalau ketemu wong cain, ya tak? Hah? Aku buat cerita juga. Aku punya uang. Punya uang. Ya, yang mewakafkan tanah ini. Ya. Masya Allah, orangnya rajin sholat, rajin ibadah, rajin pengajian. Saking sayang dengan dulur, bukan cuma ngejuk bantuan duit, tapi diajak ngaji secara gratis, dia yang biayai buburnya, tehnya, segala macam. Dia kan. Ya. Rajin sholat, rajin ibadah. Bahkan ada dulurnya, dibantu dia, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, diajak ngaji, lagi dipaksa. Nah, gimana? Iya, saja, gimana? Ya. Jadi yang namanya, itulah jawaban kita. Ya. Nak dijawab apa? Pakai Al-Quran, tidak kenal. Aku kata dia. Nah, orang-orang seperti ini, itu yang kata Gus Baha itu apa? Dijawab dengan cangkem elek.
Ya, ini mazhabnya Gus Baha. Ada orang-orang itu yang kita balas dengan apa? Cangkem elek lah, Bu. Jawaban basing gitu kalau bahasa kita tuh. Jawaban yang membuat dia berpikir ulang. Nah, baru saya kunci. Sekarang kalau nanti kau mati, wa aku mati, mana yang masuk surga? Nah, mulai bingung dia jawab. Iya, saya. Sekarang aku punya wa, ya, bahkan mungkin mohon maaf lebih kaya dari kau. Ya. Tapi dia rajin sholat sedang kau tak galak sholat. Sekarang mati. Nah, siapa yang lebih layak apa? Ketentuan cara masuk surga. Mana lagi kalau aku mati? Baru dia bilang, ya. Sama aku kalau mati. Alhamdulillah, milu umroh ujungnya. Milu umroh Mas Yudi, ya. Wah, Yudi harus ada. Wah, bukan main, Mang Rosik. Dengarnya dulu, sombong nian dia tuh. Sombongnya. Bahkan ngomong, nih, Ustaz datang pengajian. Aku yang tak sholat, yang biayai. Wah, yang sholat tak bisa, Ustaz. Minta taruh biasa sama aku katanya. Cak itu, masya Allah, ya. Aku bingung nak jawabnya. Dikasih dalil Quran apa kira-kira dia ni? Kenapa? Dia tak nampak amarah Allah pada dirinya. Dia tak nampak murka Allah pada siapa? Pada dirinya. Padahal ceritanya Uwais. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, kepada syekhnya, wahai guru, ada orang yang ahlul maksiat, tapi subhanallah kehidupan dunianya makin meriah. Apa kata guru? Ya. Apa kata guru? Apakah kau anggap murka Allah itu hanya dalam bentuk derita? Ketika seseorang dilambung dengan kebahagiaan, maka itu juga bagian pada derita. Kenapa? Satu, dengan penuh nikmat hatinya belum mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga derita ketika dia berat nak ibadah, ketika dia berat nak berbuat baik. Itu derita tuh dia. Nah, ini saya ceritakan juga kesombongan Fir'aun di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Satu malam iblis ngetok pintu Fir'aun. Ternyata berkawan Fir'aun dengan iblis. Ini riwayat benar ini. Bukan dongeng ini. Aku bukan cerita dapat dari Ustaz Amin dengar ceramah dari YouTube diceritain lagi. Indah ini baca nih ini. Baca nih ya. Nanti saya tunjukkan dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Jadi ngetoklah iblis Pak Ben. Siapa? Kata Fir'aun. Siapa itu? Kata iblis itu, ya Fir'aun, kau bukan Tuhan. Masa aku saja kau tak tahu siapa di luar? Iblis, nguyok Fir'aun. Sekurang ajarnya iblis tak pernah ngaku Tuhan. Fir'aun ini manusia paling ngajar. Ngaku Tuhan. Apa kata iblis? Ya Fir'aun, aku ini belum pernah ngaku Tuhan. Akhirnya iblis ngetok pintu, ngetes dia Fir'aun. Ternyata iblis juga berdakwah dengan Fir'aun. Iblis tuh ya, cuma ada satu kesamaan gagi antara iblis dengan Fir'aun. Ya, siapa? Apa kata iblis? Ya Fir'aun, ternyata engkau bukan Tuhan. Kenapa? Aku depan pintu aja kau enggak tahu. Ya. Sudah, masuk. Apa kabar iblis? Ngobrol lah iblis sama Fir'aun. Kenapa engkau buka memasam? Ini ceritanya lah sudah kubumbui dengan dramatisir dikit. Ya. Kenapa muka memasam wahai Fir'aun? Saya kesal melihat ada tetangga kambingnya kok sapinya kok banyak sekali. Tolong bunuh sapi-sapinya. Apa kata iblis? Kerja berat kalau mau bunuh. Kerja berat karena itu hak Allah. Mati hidup itu hak Allah kata dia. Tapi kalau buat sakit-sakit dikit-dikit bisa saya katanya. Kata iblis. Ada negosiasi loh. Ya. Enggak usah. Atau begini aja. Saya akan berupaya kamu punya kambing lebih banyak, punya sapi lebih banyak dari dia. Saya enggak mau punya sapi. Saya enggak senang dia bahagia. Ingat, orang hasud tuh hati-hati.
Orang hasud itu dia tidak kepengen lebih baik dari orang lain. Tidak. Cuma dia sakit ketika melihat orang lain bahagia. Nah, disinilah kesamaan iblis sama siapa? Firaun. Tapi kesamaan Firaun dengan iblis. Ya, kenapa? Iblis jadi teringat. Dia tidak senang ada makhluk yang bernama Adam. Sehingga apa? Kebahagiaan Adam kemarin ceritanya diproses supaya menjadi derita. Bukan main ketika Adam dan Hawa diusir sampai ditelanjangi di depan makhluk ahlu surga, dilempar kemana? Ke bumi. Setan bergembira. Jadi kata iblis, "Wah, samunian dia." Ya, dia tidak mau. Dipunya sapi lebih banyak dari dia, tidak mau. Karena apa? Orang hasud itu tidak kepengen apa-apa. Cuma kepengen apa yang saat ini jadi kebahagiaannya hilang. Makanya uji kita ngomong hasud itu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tapi hasud itu lebih dari itu. Apa? Berdoa supaya orang ini jatuh dari kesenangan. Bukan berdoa, minta sama Allah yang nunjuk, bahkan tidak tahu itulah, tidak tahu malunya orang hasud. Tidak tahu malu, bahkan minta sama Allah juga. Orang hasud itu minta sama Allah juga. Ya. Seperti iblis, minta sama Allah supaya apa? Ya Allah, panjangkan umur aku, ya, karena aku ingin menggoda siapa? Anak Adam. Coba kurang ajar lah kira-kira. Ya. Dia minta sama Allah untuk nyakiti makhluk Allah. Ini kurang ajar. Mamang, Mang Rosik punya karyawan. Karyawannya karyawan Mamang enggak loh. Karyawan ngomong, "Mang Rosik, tolong jangan pecat aku. Pokoknya aku sekedar bukan nak sekedar pegawai, be aku nak ngetes mereka kalau galau ini mereka ini tulus dah. Aku nak cek kalau mereka ini. Kurang ajar dah." Nah, ngomong sama Mang Rosik, sama-sama karyawan nak ganggu sama-sama karyawan. Ini sekurang-kurang aja nih makhluk. Tapi ternyata Firaun lebih kurang ajar daripada iblis. Anna rabbukumul a'la. Aku ini tuh Tuhan. Nantang Allah, pasang tangguh tinggi-tinggi. Itu piramid, itu salah satu tempat dia nak nantang Allah. Ayo, sini Allah turun. Nah, itulah jahatnya siapa? Firaun. Basaribuddin. Namun, Firaun Sarwan negara ni Anwar. Ya, masya Allah. Nah, ya. Nah, jadi hati-hati dengan kesombongan seperti yang ada dalam diri siapa? Firaun. Abu Jahal, Abu Lahab dimarah oleh Allah bukan karena maksiat, dimarahnya karena apa? Bukan sekedar maksiat ya. Bukan sekedar maksiat, tapi dimarahnya karena apa? Karena inat, tidak mau nerima apa? Kebenaran. Sampai Abu Lahab tabbat siada Abi Lahabiu wata. Abu Jahal. Abu Sofyan pernah juga masuk rombongan siapa? Abu Lahab. Tapi Abu Sofyan ini berpikir, kalau nak nurutnya siapa juga yang kena marah? Khalid bin Walid, sampai membuat gigi Nabi patah, pundaknya berdarah. Amr bin As, siapa Amr bin As ini? Hampir dia inilah yang hampir menjadi sebab terbunuhnya kaum muslimin di Habasyah. Karena dia yang ngomong sama satu raja Habasyah bahwasanya mereka yang datang ini apa? Penipu kan. Kalau Allah nak marah sama Amr bin As, bisa. Ini maksiat. Tapi apa? Khalid bin Walid sama Amr bin As bertemu. Ada apa? Khalid kau ni caknya mikir-mikir. Iya. Aku ni kok berapa kali nengok rombongan Muhammad ini katanya. Kok ini nih ya? Istiqomah, bertahan, sabar. Dan makin memberikan kasih sayang sama orang-orang Mekah. Ngapa?
kau nak pengen masuk Islam, kata Amr bin As. Ada dorongan itu. Aku juga sama. Ah sudah kalau itu, bela kita. Ah, untung Am Khalid bin Walid sama Amr bin As ini bukan orang Palembang. Bahasa orang Palembang, ya, mungkin bawa hadiah pempek sama cuko dengan Nabi itu. Ya. Saking nak masuk Islam. Ya. Ah ini contohnya. Diawali dengan maksiat, ya, kemudian mendapat rahmat Allah. Bahkan bisa jadi, Bang Rosik, ada orang itu ketika dia jatuh dalam maksiat, menjadi sebab dia dapat rahmat dari Allah. Asal tidak ada tadi pertentangan dan kesombongan dalam diri. Maka sekali lagi, malaikat ketika disuruh sujud kepada siapa? Nabi Adam, juga diskusi. Diskusi kepada Allah itu saja sudah berdosa. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berkata kepada apa? Kepada malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, ya. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha? Apa kata malaikat? Apakah kau akan menciptakan manusia yang menumpahkan darah? Sedangkan kami bertasbih kepadamu, memujimu ya Allah. Qala rabbi inni a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih tahu dari apa yang kamu tahu. Nah, dosa juga apa? Malaikat melakukan diskusi. Nah, sebenarnya bukan berarti malaikat ini bertentang dengan Allah, ya. Tapi diskusi ini terhadap Allah itu sebenarnya apa? Hal yang tidak pantas dilakukan seorang makhluk kepada siapa? Kepada Sang Khalik. Ini berlaku, tapi Allah tak marah karena itu berupa pertanyaan, ya, berupa pertanyaan. Rahmat Allah tetap turun. Tapi kesombongannya iblis apa? Ay, tidak mau saya ya Allah tunduk sama Nabi Adam. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada siapa? Kau ciptakan aku dari api. Sedangkan apa? Sedangkan dia terbuat dari tanah. Jauh, tidak pantas. Tidak level. Nah, maka kita hati-hati. Ya, sekali lagi. Maka ulama berkata, untuk kita agar terus tawadhu, kadang-kadang Pak Yul, nasihat itu datang dari orang yang menurut kita tidak pantas untuk memberikan nasihat. Maka, apapun nasihat itu asal baik, jatuhkan kesombongan kita. Ada sebuah syair sebagai penutup pengajian kita. Undur makola wala tandur mankola. Lihat apa dia isi nasihat. Jangan lihat siapa yang ngasih nasihat. Ya, kadang-kadang orang gila, nasihatnya lebih menyentuh hati kita daripada yang berakal. Ya. Oke lah, ini sajalah dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijauhkan oleh Allah dari apa tadi? Kesombongan, kedegilan yang muncul dalam hati. Untuk Senin sama Selasa depan, Fahmi izin dulu karena ada rencana mau ke mana? Malaysia. Jadi insyaallah sepulang itu kita akan lanjutkan dengan hikmah yang ke-15. Mohon doanya, mudah-mudahan semuanya selamat dan kita semua adalah selamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkan hati ini dari kesombongan apapun ya Allah. Tidak ada yang kami sombongkan ya Allah, kecuali Engkau adalah yang maha sombong ya Allah, yang paling berhak untuk sombong ya Allah. Kami ini tidak ada. Kalaupun ada ilmu sedikit, kalaupun ada amalan, amalannya tak sempurna ya Allah. Kalaupun punya harta, semuanya dari-Mu ya Allah. Kalaupun ada keberhasilan, tidak lepas dari ketentuan-Mu. Jadi apa yang mau kami sombongkan ya Allah? Dan kalaupun banyak keberhasilan kami, banyak pula kegagalan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kalaupun kami termasuk orang yang berhasil, ada orang yang lebih berhasil dari kami ya Allah. Ya Rahman, ya Karim. Sesombong-sombongnya kami, kami tidak akan bisa sampai ke langit yang 7 ya Allah. Ya Rahman, ya Karim, jauhkan sifat sombong ini, jangan sampai murka, jangan sampai menjadi sebab turunnya murka-Mu ya Allah. Ya Allah, kalaupun kami lagi jatuh dalam dosa, tolong jadikan dosa itu, jangan menjadikan kami seperti iblis ya Allah, seperti Fir'aun ya Rahman, ya Karim,
sehingga dosa itu tidak akan ada luang untuk turunnya rahmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami pendosa, jadikanlah kami ya Allah orang yang bertaubat dari dosa-dosa kami. Orang yang sadar ketika melakukan dosa ini adalah dosa ya Allah, sehingga kami tetap memohon ampun kepada-Mu dan berkesempatan kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, tanamkan rasa yang ada saat ini pada diri kami, juga pada anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka hamba-hamba Allah yang berilmu, bertakwa dan berakhlak mulia. Ya Rahman ya Karim, angkat derajat kami ya Allah dengan iman, dengan Islam dan akhlak yang mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ada kata-kata dan candaan yang kurang berkenan.